30 manfaat daun katuk. Hai, aku Amihi. Terima kasih ya sudah mampir di channel aku. Kali ini aku mau share ke kalian tentang beberapa manfaat sayuran katuk. Bagi beberapa orang, daun katuk ini mungkin agak asing. Namun, permintaan pasar akan daun katuk cukup meningkat. Daun katuk banyak ditemukan di pasar tradisional. Di pasaran, harga daun katuk per ikat relatif murah. Daun katuk memiliki rasa yang manis, aroma yang khas, dan berserat tinggi. Hal ini sangat baik bagi pencernaan. Kebanyakan orang mengetahui daun katuk sangat baik dikonsumsi oleh ibu menyusui karena dapat berpengaruh pada air susu ibu. Selain untuk masakan, daun katuk digunakan untuk proses fermentasi tape karena sebagai warna yang alami. Daun katuk memiliki kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C, lemak, protein, kalsium, zat besi, fosfor, tinggi serat, mangan, memiliki banyak energi, mengandung hidrat arang, mengandung karotin, pirolidonin, dan mengandung klorofil yang tinggi yang baik untuk kesehatan tubuh. Daun katuk memiliki banyak sekali manfaat, yaitu dapat melancarkan ASI, mengatasi anemia, sangat baik untuk daya tahan tubuh, baik untuk kesehatan mata, untuk vitalitas pria, baik untuk kesehatan tulang, penyembuhan luka, pengidap osteoporosis, mengatasi kanker, influenza, baik dikonsumsi oleh ibu hamil sebagai program diet atau menurunkan berat badan. Sebagai sumber energi dan stamina, baik untuk kesehatan mata sebagai antibakteri dan antivirus, baik untuk sperma, anti hipertensi atau darah tinggi, baik dikonsumsi oleh penderita diabetes, membuat kulit halus, kulit lembut dan glowing, baik untuk kesehatan gigi, memperlancar pencernaan, baik untuk rambut, sebagai detoksifikasi tubuh. Sangat baik untuk kesehatan organ reproduksi, membuat haid lancar, membuat hormon seimbang, membuat awet muda, dan sangat baik dikonsumsi oleh penderita yang sedang mengalami demam. Thank you.
Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa kalian boleh mengkonsumsi daun katuk, baik itu dengan cara disayur atau dikukus, namun jangan berlebihan dalam mengkonsumsinya. Sebaiknya katuk direbus agar racun dan bakteri hilang saat dipanaskan. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.